antara pertahanan yang paling kebal lah kita kata. Okey. Tak banyak bolos. Alhamdulillah. So, pada pandangan Cik Rashid, apa kelebihan yang ada pada gandingan pertahanan Negeri Sembilan sendiri? Okey, kalau ikutkan semua tim, memang dia ada kelebihan dia masing-masing lah. Yang penting kerjasama lah dalam satu pasukan. Bagi saya, Negeri Sembilan ni memang tim yang solid. Defense memang solid. Memang nak masuk memang susah lah striker-striker yang lain kan. Itu jawapannya. Apa gandingan yang bagus dan kerjasama tu yang penting. Okey. Okay. Dia tengok Heragulon sebenarnya dia main center back tapi adalah penjaring utama untuk Negeri Sembilan. So, apa yang Cik Rashid boleh nampak daripada kelebihan dia dari segi versatile dia, peranan versatile dia yang boleh membantu pasukan? Kalau kita tengok Heragulon ni, dia height kan, tinggi dia. Kita pakai kelebihan dia untuk heading lah. Kalau bola set piece ke apa, memang kerja dia lah. Kita target dia je. Itu kelebihan Heragulon tu. Okay, selain daripada pemain import Heragulon tu, pemain tempatan yang ada sama fizikal ataupun sama kebolehan dengan Heragulon, siapa agaknya? Dalam tim Negeri Sembilan ni, saya rasa Sean. Sean boleh dengan Zakwan. Macam tu. Okay. Sebagai pemain tempatan, mungkin satu hari nanti dengan kita nampak kuota pemain import sekarang dah bertambah-tambah. So mungkin pemain tempatan satu hari nanti akan terhad untuk bermain. So pada pendapat Cik Rashid, seorang itu perlu keluar daripada tim ataupun tinggal dalam satu tim tu compete dengan import? Bagi saya, kalau keluar daripada tim pun sama juga. Tim lain pun import ramai juga. Bagi saya, kesaksian tu penting lah, kerjasama tu yang saya cakap. Kalau kita dah lama dengan tim, dengan player tu, mungkin kita serasi lah. Macam tu. Kalau kita pergi tim lain, mungkin nak kena ni balik kan. Mungkin akan ke luar tu terus ke? Itu saya tak boleh cakap sebab game banyak lagi, ada 5 game lagi kan. Lepas tu player Malaysia, mungkin sebelum player Malaysia, saya akan buat design main mana. Macam tu je lah. Okay. Boleh kongsi tak siapa penyerang yang paling susah Cik Rashid nak jaga? Sebab dulu saya main JDT. Sekarang pun lawan JDT. Kalau dulu Wakame lah. Kalau Pahang Wakame, saya pernah main dengan dia. Sebab dia fizikal dia besar kan. Kita nak langgar pun susah. Kalau sekarang ni mungkin JDT punya itulah striker. Siapa nama? Betson. Betson, betul. Itu pemain import. Kalau pemain tempatan paling susah. Kita ada juga kan striker tempatan. Betul, betul. Siapa lagi? Kalau daripada dulu sampai sekarang, saya rasa Gopi Nadine. Sekarang main tu. Betul. Sekarang dia dah slow sikit tapi dulu masa kat Pahang dia ya, betul. Tapi main jadi dua, betul. Lepas tu ke Melaka sekarang untuk Negeri Sembilan. Ya, betul. Fans mula nampak Cik Rashid mampu untuk main pasukan kebasaan. So ada pasal impian? Semua orang ada pasal impian untuk main Malaysia. Tapi insyaAllah lah, saya akan kerja keras lagi untuk ni lah. Main Malaysia insyaAllah. Okey, tahun ni Negeri Sembilan, tahun depan? Tahun depan? saya tak buat tu lagi, susah lagi. InsyaAllah. Sebelum main Malaysia insyaAllah. Okey, mungkin dah ada pasukan mana-mana yang tak tahu nak cakap tapi saya rahsiakan dululah ni macam mana. Okay. Kita tengok Negeri Sembilan dalam kedudukan paling teratas lah yang terbaik mencabar Sabah kemudian AFC. Okay. So adakah mungkin ni satu peluang untuk Cik Rashid ke Asia? Memang impian semua player nak ke sana. Bagi saya macam kapten kita orang cakap, Jakuan kan. Yang penting kerjasama. Kalau tak ada kerjasama, tim hancur. Macam tu je. Macam mana nak cakap Tapi ada dengar-dengar juga pasal dia. Bagi saya tu tak ada masalah. Itu hak dia nak pergi mana ke, nak keluar, nak stay. Itu rezeki dia kan. Bagi saya, kita buat kerja kita. Macam tu je. Terakhir sekali harapan untuk Negeri Sembilan. Harapan untuk Negeri Sembilan? Untuk tim lah. Okay, macam mana? Okay. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk tim dan juga pasukan. Dengan management semua lah. Harapan saya untuk Negeri Sembilan ni untuk ke inilah AFC Asia, itu je. Sama-sama.